Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku semuanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya kali ini untuk materi kelas 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya baik-baik saja, ya walaupun kita belajar tidak secara langsung, namun kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara online atau daring ya, anak-anakku semuanya, sambil menikmati YouTube Hayrul Nas TV, sambil sekaligus juga belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini video yang Bapak sampaikan merupakan lanjutan dari pembahasan yang pekan kemarin disampaikan oleh Bu Ifat dengan Bapak juga tentang surat Al-Falaq. Cuma kemarin pembahasan Quran surat Al-Falaq terjemahnya dan juga isi kandungannya oleh Bu Ifat. Nah, kali ini Bapak akan tekankan pembelajaran materi Quran surat Al-Falaq ini dari segi tata cara membacanya, ya. Bagaimana bacaan Quran surat Al-Falaq tersebut supaya baik, supaya benar, supaya bagus. Ya, karena kompetensi dasar yang ada untuk pembelajaran yang pertama dalam Quran surat Al-Falaq tersebut dapat membaca Quran surat Al-Falaq secara tartil dengan baik dan benar, ya. Nah, tartil itu apa, Nak? Ada yang tahu? Ya, tartil itu adalah bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu apa lagi? Kaidah tajwid. Jadi kaidah tajwid ketentuan tata cara membaca Al-Quran supaya bacaan Al-Quran tersebut menjadi baik, bagus, dan benar. Nah, itu tajwid ya. Kalau tartil, bacaannya yang baik dan benar, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu pelan, sedang-sedang saja. Ya, baik, Bapak akan mencontohkan bagaimana bacaan tartil dalam surat Al-Falaq yang pernah Bapak bacakan pada video sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul 'adzim. Nah, seperti itu salah satu contoh bacaan tartil. Jadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Di tajwid itu tata cara baca Al-Quran dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai kaidahnya, sehingga bacaan Al-Quran tersebut menjadi bagus, menjadi indah.
Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan perhatikan ayat demi ayat. Ya, dari segi bacaannya. Mana bacaan yang pendek, mana bacaan yang panjang. Nah, kalau untuk pendek mungkin semuanya sudah tahu. Nah, bagaimana cara bacaan yang panjang ini nih? Nah, dalam kaidah ilmu tajwid, bacaan panjang tersebut dinamakan bacaan mad. Bapak akan jelaskan dulu bagaimana bacaan tersebut sehingga dibaca panjang. Faktor huruf atau bacaan yang dibaca panjang atau bisa dibaca panjang karena yang pertama ada fathah. Fathah bertemu dengan alif. Alifnya dalam keadaan mati atau sukun. Maka dibaca panjang. Yang kedua yakni kasroh atau jer bertemu dengan ya mati. Ya mati. Nah, itu dibaca mad atau panjang. Yang ketiga, bacaan panjang apabila bomah bertemu dengan waw mati. Ya. Panjangnya masing-masing dua harokat. Tidak lebih ya. Dua harokat tersebut dua ketukan. Kemudian ada ciri yang keempat. Biasanya ada fathah yang berdiri tegak, bukan miring. Fathah atau jabar yang berbaris bentuknya panjang secara tegak, tidak miring. Itu juga dibaca panjang. Nah, mari kita lihat contoh dalam surat bacaan ayat-ayat Quran surat Al-Falaq. Yang pertama, perhatikan pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, bacaan mana? Huruf mana yang dibaca panjang? Kita lihat qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan a'u, nah a'u ain. Kenapa ain panjang? Karena ada bomah. Huruf ain tersebut bomah bertemu dengan waw mati, maka dibaca panjang a'u. Nah, yang kedua, ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Ayo, mana huruf apa yang dibaca panjang? Ya, betul. Huruf mim. Huruf mim pada kalimat ma khalaq dibaca panjang. Sekarang yang ketiga atau ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf apa? Bacaan mana yang dibaca panjang? Iya, betul sekali. Yang pertama huruf ghain, huruf gha pada kalimat ghasiqin. Yang kedua dza, idza waqab pada lafadz idza waqab, huruf zalnya ya yang dibaca panjang. Jadi pada ayat yang ketiga ada dua huruf gha dan huruf dza, ghasiqin dan idza waqab. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bacaan yang mana? Huruf apa yang dibaca panjang? Iya. Huruf ternyata ada dua huruf lagi ya. Yakni huruf fa dan tha. Naffatsati. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, huruf fa dan tha. Ya. Ya, yang terakhir atau ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Mana? Bacaan yang dibaca panjang huruf apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, betul sekali. Huruf ha dan huruf dha, dhaw ya. Wa min syarri hasidin. Nah, ha-nya itu yang dibaca panjang, hasidin. Dan idza, dha, huruf dhalnya, dha hasad.
Nah itu ya. Jadi ada berapa huruf nak? Sudah dihitung? Huruf apa saja? Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir tadi. Nah setelah dihitung ternyata ada 8 huruf. Dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Huruf apa saja? Yang pertama huruf Ain, kemudian huruf Mim, huruf Ghain, huruf Zal, huruf Fa, huruf Tha, huruf Ha, dan huruf Za. Nah itu ya, huruf-huruf yang ada pada surat Al-Falaq yang dibaca panjang. Panjangnya jangan terlalu panjang, 2 harokat saja cukup. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan adik-adik di rumah, para pemirsa Hirunas TV, untuk pembelajaran Quran Surat Al-Falaq, tata cara membaca dengan tartil sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa menirukan, bisa mengikuti membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil ya. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu pelan, sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya tidak banyak. Tugasnya cukup 3 saja. Simak dan catat baik-baik. Yang pertama, tugasnya adalah apa pengertian tartil? Apa pengertian tartil yang sudah Bapak jelaskan di awal? Yang kedua, nah apa pengertian tajwid? Bapak juga sudah menjelaskan tajwid ya di awal tadi. Dan yang ketiga, ini nih, sebutkan 8 huruf. 8 huruf apa saja yang dibaca panjang dalam Quran Surat Al-Falaq yang Bapak bacakan tadi ya. Ya demikian tugasnya, mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah dan bisa diselesaikan dengan baik. Sampai di sini Bapak akhiri, walhamdulillah, astagfirullah wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.